Syaitan yang asalnya makhluk yang tinggi darjatnya kerana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba menjadi makhluk yang paling hina kerana sombong dan ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kesombongannya, maka syaitan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kerana menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka syaitan diturunkan dari Al-Mala' Al-A'la dan dicampakkan ke bumi sebagai makhluk yang hina, terhina dan diancam dengan azab neraka. Sejak itu, iblis dan syaitan berjanji akan menjerumuskan anak Adam supaya mereka juga menjadi penghuni neraka. Setelah menjadi makhluk yang paling hina, syaitan pun mengancam untuk membinasakan dan menyesatkan Adam alaihissalam dan keturunannya. Disebabkan itu, iblis meminta diberi masa dan dipanjangkan umur sehingga hari kiamat. Lalu, apakah yang dilakukan iblis setelah dicampakkan ke bumi sebagai makhluk yang hina dan hina? Banyak riwayat menyebut bahawa syaitan membina istana di lautan dan syaitan menghantar tenteranya untuk menggoda dan menipu manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu lautan. Kemudian ia mengutus para tenteranya. Maka tentera yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yaitu penyesatannya. Maka datanglah salah satu tenteranya dan melaporkan, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis berkata, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datanglah tentera yang lain dan melaporkan, aku telah menggodanya hingga akhirnya aku menceraikannya dengan istrinya. Maka iblis pun mendekatkan tentera syaitan di sisi lalu berkata, engkau tentera terbaik. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan syaitan itu ternyata bukan menjadikan dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia juga memilih diusir dari syurga. Dan setelah dihalau, akhirnya iblis mula membina istananya di lautan. Iblis memilih lautan kerana ia adalah 3/4 daripada kawasan bumi. Itulah sebabnya iblis meletakkan kerajaannya di lautan supaya mereka lebih bebas memerintah tenteranya yang jumlahnya sangat besar sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Sedangkan lautan adalah kawasan yang sangat luas. Wallahu a'lam bissawab.